Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sate Kapola ngokolakan vaksinasi massal di Kabupaten Sumedang. Pihak Dinas Kesehatan ngecaskeun salila ieu program vaksinasi teu dipapayasan kuraregen sarta dipaju kalawan lancar. Kiwari program vaksinasi bakal diteluykeun kalawan prioritas guru tur lansia sa Kabupaten Sumedang. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Uyu Wahyudin ngebrehkeun satu tas prak-prakan vaksinasi massal anu samemehna ancokeunan ASN jeung tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang dipaju kalawan hade. Kiwari pihakna nuluykeun prak-prakan vaksinasi kalawan prioritas guru jeung lansia. Eta vaksinasi ancokeunan guru teh diutamakeun luyu kana rarancang prak-prakan diajar tatap muka anu bakal dilakonan dina bulan Juli nu bakal datang. Ari ancokeunan lansia, kasang tukangna dumeh lansia leuwih rawan atawa gede resikona bakal katepan COVID-19. Ya, sekali lagi kita fokus atau target atau prioritas sekarang target kita adalah sasarannya yaitu untuk para guru, karena kita ingin rencana bulan Juli untuk bisa tatap muka ini bisa benar-benar terlaksana. Yang kedua, prioritas kedua adalah vaksinasi terhadap lansia. Karena lansia ini sekali lagi adalah masyarakat yang rentan. Jadi mudah sakit, dan kalau sakit lebih berat lagi. Apalagi kalau sakitnya terkena COVID atau virus COVID, tentu akan lebih berat. Ya, sehingga jangan khawatir untuk lansia, segera saja datang ke puskesmas atau pos vaksinasi yang sudah kita sediakan. Kiwari prak-prakan vaksinasi ancokeunan guru dilakonan meh 50% tina target. Ari anu sesana bakal dikereyeuh luyukan arahan ti pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Ari keur lansia, pihak Dinas Kesehatan miharep prak-prakan sosialisasi sarta komunikasi ngeunaan vaksin anu mayeng ka sakumna lansia, sangkan prak-prakan vaksinasi dipaju kalawan hade sarta pungkas dina taun 2021. Diki Guntara, Bandung TV.